Oke, Ces. Nah, ini bekas Mas Padang. Kalau mau ke dealer yang belakang, itu ke selatan terus ada bekas Mas. Nah, ini Tugu Legend. Nah, Tugu Legend ini belok kiri. Tugu Legend belok kiri. Nah. Nah, Tugu Legend belok kiri. Pas belakang bekas Mas, di belakang bekas Mas, belok kiri lagi masuk gang. Gangnya cilik, guys. Nah, ini. Wih, motornya galak, guys. Kayak bojone mame ramen. Motornya galak iki, guys. Oke, teman-teman, ini motornya galak. Jadi kita masuk gang. Kita langsung ke kantornya. Ini kantor sebelah kanan. Halo, guys. Gudangnya sebelah kiri. Kita naik. Oke. Dosek, Bos. Wah, ngetren jengat iki. Tuh, motornya galak. Montore galak kayak bojone kameramen nih. Bojone kameramen nih. Bojone kameramen nih. Bojone kameramen nih. Mas Tono. Mas Tono mau banggil NMAX dan itu Mas NMAX nya habis soalnya. Oke, kita review lagi. Kita datangkan unit nyeleneh seperti ini, ada NMAX. Nah, yang unik itu hari ini kita mau review Matic 4 jutaan tapi layak pakai. Nah, untuk Matic itu kan banyak kan jarang ya kita temui harga di bawah 5 juta tapi kondisi masih bagus. Kebanyakan udah ribu-ribu jelek. Bahkan Mio itu kalau kondisinya apapun kondisinya asalkan ada surat mesin nyala hidup tuh 2-3 juta masih laku sak tahun-tahun ini. Nah, ini kita ada masuk ini spin 2010 sepuk 2G. Mesin bagus ini, tak coba tadi galak banget. Galak kayak bojone tonggoku ya. Jadi ini motor ini 2010 bulan 12 pajak baru, cuma masih seruji. Gak masalah lah, yang penting dapat Matic ya. Ini kemarin kita beli di 4,1. Kita jual paling ya bawah 5 lah. Yang penting untung rada akeh. Minusnya ini lampu banyak sidik. Ini karena biasanya bulannya kegedean buatnya. Jadi terlalu panas, dia agak meleleh. Enggak meleleh maksudnya, agak melengkung dikit tapi tidak mengganggu visibilitas lampunya. Untuk kondisi ban-ban bagus semua. Jok mulai dah diganti, mesin bagus nih, tak coba sih bagus sih. Oh, tek sereng ya lah. Bawah 5 juta, tek sereng. Tek sereng ya lah, bawah 5 juta. Kemudian sing 5 juta ada Mio Spook ini. Ini mungkin ya 5, 5,5 lah kalau ready. Ini kita benerin dulu nanti. Biasalah penyakitnya motor lama itu biasanya kayak gini kan. Kadang-kadang bukanya dicongkel, akhirnya kan nggak anu, kita benakin nanti. Kasih sedikit sentuhan lem, terus gitu. Ini 2011, ini bulan 1, pajak baru. Velg Ruji. Ini nanti kalau ready, kita jual di harga 5,5 lah. 5,5 nego sampai deal, bisa kredit, masuk koperasi. Kemudian kita... Oke, lanjut kita ada Faro 150 Sporty. Nah, ini warnanya yang paling siami. Ini cuma stiker semua. Ini ada Soekarjo bulan 2. Nanti pajak baru, terima pajak baru. Nomor cantik. Ada 444 cantik. Nomornya cantik ini, gampang diingat. Ini cuma stiker full. Nah, nanti kita bukain. Kita bukain semua stikernya. Jadi tara kayak baru lagi ya. Nah, ini cuma stiker tok ini. Kayak baru nanti. Kilometer 11.000. Kilometer 11.000. Kilometer rendah. Kunci masih 2. Komplit jerit. Sak buku servisnya ada ini, komplit jerit pokoknya. Ini nanti kita jual harga sekitar 23 jutaan karena kita dapatnya itu kemarin sekitar 21 juta sak pajeke. Mungkin terbuka di harga 2299 atau sekitar 2223 lah. Nego sampai deal. Untuk harga pastinya cek di OLX di kolom komentar. Kemudian ada yang unik ini. Saya yakin pada nggak tahu ini. Ini Kawasaki Pulsar. Kawasaki Pulsar. Jarang lihat kan? Kalau mau direview, terus di komen. Kita jarang review unit ya, soalnya kalau review unit tuh nggak payu, guys.
nggak ada yang nonton, yang nonton sitik malahan. Soalnya kecuali yang review mungkin sekelas Fitra Eri gitu, mungkin yang nonton banyak nih. Saya yang review nggak ada yang nonton nanti. Berani sedot lurun lagi ya? Motor sport tenan nih guys. Tapi keren ini. Ini motor, aduh abot ya Allah. Abot guys. Nah ini bajaj. Dulu kan bajaj sempat di Indonesia karena kurang laku akhirnya tutup. Kemudian dia kerjasama dengan Kawasaki, makanya keluar nih Kawasaki Bajaj NS 200 cc. Motor ini unik banget. Motor ini punya dua busi di kanan dan di kiri. Kemudian 4 klep. Sangar kan guys? Sangar banget ini motor ini. Jadi ini sempat kolaborasi dengan Kawasaki dan belinya pun di dealer Kawasaki, termasuk servisnya dulu di Kawasaki. Tapi sekarang udah nggak terima. Jadi pas awal keluar ini kita dapat kayak gini, itu servisnya di Kawasaki langsung bisa, karena dia belinya jadi Kawasaki. Motor ini keren lagi. Inilah lampu-lampu panel-panel ini. Ini nyala semua. No. Nyala. Kayak mobil itu nyala semua ini. Keren banget ini. Keren tenan motor ini, keren banget. Ini nyala semua. Kamu nggak akan nemuin di motor lain, buat sekelas CBR ataupun Ninja pun nggak akan nyala ini. Ini nyala. Nyala semua 200 cc. Terus kemudian knalpotnya itu lucu, knalpotnya tidak ada knalpotnya. Oh, tidak ada knalpot ini. Tidak ada knalpotnya. Knalpotnya di mana? Di dalam sini. Nyempel cilik di sini knalpotnya. Nah, nyempel cilik di sini knalpotnya, nyempel cilik di sini. Kapan lagi dapat 200 cc? Harga murah. Ini kilometer baru 26.000. Ini masih plastik kilo. 26.000. Masih oke. Nanti kita coba, cuman tadi oke. Spion juga gini, ori ini spionnya ini. Nggak, masih tak jereng merah. Masih robson. Ini kita jual harga sekitar 10 jutaan aja. Murah, 10 jutaan aja, 10 juta. 10 juta dapat motor sport 200 cc, 2 busi, dan jarang ada. Jarang ada. Tapi kalau teman-teman besar bingung cari spare partnya, bisa ikut klub di grup Facebook biasanya ada. Gabung aja di grup itu, nanti teman-teman bisa misal cari spare part, itu biasanya ada kayak Minerva lah, kayak Minerva itu ada. Oke, ini Kawasaki Pulsar 2014, Nick 2013, adik laten, bulan 9, kondisi masih bagus, hampir nol lecet. Ini lecetnya wajar ya, nol sepet ini, dapat kayak gini. Ini kilometer 26.000, kita jual harga 10 jutaan, nego sampai deal. Paling kita buka di harga 99 atau 10.33 paling nanti. Nego sampai deal, harga pastinya di OLX ya. Untuk nego-nego bisa langsung ke marketing kita atau nomor saya 085 647 435 34. Nah, Kawasaki Pulsar ini shocknya gede banget ini. Ganteng tenang nih motor ini. Terus kan shock belakangnya itu udah pakai tabung. Kayak tabung, keren bos. Jadi motornya benar-benar motor langka, jarang sekali. Kalau teman-teman pengen budget sekitar 10-an dapat motor mount 6 cc gede, radiator terus unik, ini pilihannya. 10,33 paling nanti kita buat itu, sekitar 10 naik turun lah, nanti saya fixkan harganya. Kemudian lanjut lagi ke GSX-S. GSX itu ada dua, di GSX-R sama GSX-S. Kalau GSX-R itu pakai fairing. GSX-R pun ada dua tipe, yang keyless sama non keyless. Saya pernah dapat yang non keyless, tadi kunci biasa. Tapi kebanyakan GSX-R itu keyless, keyless, dan dia pakai fairing. Terus riding posisinya agak mendungkuk. Jadi kesan sportnya kerasa banget. Pakai ini, pakai visor. Tapi ini tipe yang naked. Kalau Ninja ada Ninja SL atau Ninja R, ini yang naked. GSX-S. Ini 2021, tapi nicknya 2017. Kenapa begitu? Biasanya motor ini kan kurang laku, akhirnya kan lama di dealer, baru terjual setelah 4 tahun kemudian. Ini kilometer baru 7.000, istimewa ini, kilometer 7.000. Kemudian ban-ban masih bawaan semua,
masih mulus, nol sepet, istimewa ini. Lihat pasti suka. Nanti kita buka di harga sekitar 14 lah, 14 kurang dikit mungkin. Bulan 4 2021. Tapi ini tetap 17 ya nicknya. Jadi kalau teman-teman pengen budget antara 10 bawah 15, pilihannya ada GSX-S, CB atau Vixen. Vixen kita ada beberapa unit, ada 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 kita ada. Harga antara 10 sampai 15 jutaan ada. Kemudian lanjut lagi, step selanjutnya kita ada NMAX 2020. Ini tipe model new, tipe standar. Ini kilometernya sekitar 15 ribuan. Tapi ban depan udah agak halus. Mungkin karena tadi ban halus kayak gini bukan berarti karena ban berat ya, bisa karena jalan. Kontur jalan itu pengaruh kepada keawetan ban juga. Kalau jalannya itu yang jalan cor itu biasanya agak boros ban. Nanti kita kasih ban baru pokoknya. Ini 2020 bulan 3 model new, kilometer 15 ribuan, kondisi masih oke. Ban kita ganti baru nanti, saya terima ban baru warna putih, nanti kita jual di harga sekitar 28 lah, 27 setengah ke 28. Masalahnya untuk saat ini NMAX itu harga barunya aja, kalau cash itu biasanya harga OTR tambah sekitar 500-700 juta untuk cash, biasanya suruh kredit malam. Padahal kita ada uang buat cash, tapi biasanya suruh kredit untuk NMAX. Lanjut ke bawah, review yang di bawah ini pada Vario 2015 USP keterangan halus ini 11-12 jutaan. Kita ke bawah yang baru datang. Ini ada Bestreet, ini 2019 baru aja datang. Jadi teman-teman mau jual motor kayak gini kan, dia cuma masnya ini, mas Budi namanya, dia WA, mas mau jual motor, motor di foto, kita kasih perkiraan harga, langsung tim kita ke sana cek, cocok kita bawa pulang. Jadi udah bawa uang sekalian sih. Jadi buat teman-teman yang mau jual motor, repot, sibuk, ngalus keluar, nggak tertarik harga pasaran, bisa konsultasi dulu. Kira-kira pasarnya berapa? Ini tamain pas Budi itu cuma bilang, mas, ikut jual, 12,5 laku nggak? Laku pak, kita cek, nggak ada minus, kita nggak nawar. Kita nggak nawar, langsung kita bayar gitu aja. Kita nggak black peron ya, jadi kalau udah mapan harganya langsung kita bayar, nggak usah nawar. Terus nanti kita jual mungkin harga 13,5-14. Saya belum cek lagi, tadi yang cek mas Aziz. Nanti kalau udah ready kita review lagi. Kemudian ada ini Beat 2016 ISS. Ini barang goib, ini jarang-jarang banget ada. Karena laris banget, harganya naik, cenderung larang, mahal ini. Ini kemarin kita beli di harga 11,9, kita masih ganti kulit joklet, soalnya bolong dikit. Tapi namanya bolong tetap bolong, kita ganti. Mungkin kita jual di harga 13, nanti kurang dikit, tidak apa-apa. Udah ISS, kilometer udah 50.000, tapi kondisinya kalau pan belakang udah 50%, depan masih 60%. Kita jual harga 12,5 sampai 13 lah mungkin nanti. Pajak baru, plat baru. Gak mahal ya untuk kita, memang agak mahal. Untungnya sedikit gitu. Kemudian ada ini Scoopy 2013. Ini nanti kita kondisi depan belakang bagus. Depan halus. Ada beberapa tempat ripen ini. Tuh, bekas ripetan nih. Nanti kita benerin sepetanya, ini kita alisin, kita cat ulang biar matching arahnya. Masa ini beda kan. Ini kemarin kita dapat di angka 10,6, biayanya nanti kan repen ban, mungkin habisnya 11 jutaan, mungkin kita buka di harga 11,99. Ini mungkin besok baru ready karena antri banyak, jadi ya sabar buat teman-teman sing. Kadang-kadang ada yang kirim screenshot dari review, mas ini berapa? Padahal belum ready. Karena ya, mohon maaf, antriannya banyak. Nah, Mas Aziz itu ambil orang lagi kan.
Kemudian ada ini Lexi 2018. Ini kilometer rendah 15.000 karena putih. Cakep ini. Ini nanti kompon hilang. Di kompon AC hilang. Jadi kalau misal kayak gini lecet kayak gini, ini enggak lecet sebenarnya. Ini cuma karena goresan-goresan ini di kompon hilang, kita enggak defend. Jadi kompon AC hilang aman-aman. Catnya biar masih ori. Cuma kan karena masih ori, mending di kompon aja. Menghemat pengeluaran. Ini kilometer rendah. Kalau kita yang merah kemarin kita buka di harga 16-an, 16 juta. Ini mungkin nanti 17 jutaan. Nah, beli ini mahal ini. Selisih masih jutaan harganya ambil ya. Nanti kalau udah jadi kita review lagi. Ban-ban masih bawaan, bulan 9 di Sukarjo. 2023. Oke, mungkin langsung ke depan aja. Depan ya. Depan. Andang. Kita review ke depan. Oke, ke depan, kemudian, kemudian. Depan, depan, depan. Halo. Halo. Eh, ada orang. Nah, ke depan longgar banget ini. Ini ada Beat 2018. Ini kilometer sedikit. Ini kilometer dikit kemarin. 23.000. Untuk motor umur hampir 4 tahun. Dikit lah kilometernya. Ini istimewa, hampir 0 sepet. Ini agak mahal, karena kami juga mahal, mungkin di harga 14 jutaan nanti. Larang men mas emang mahal, pelaknya mahal. Fit itu barangnya juga jarang-jarang ada. Enggakkah kenapa? Akhir-akhir ini fit barangnya susah banget. Jadi harga cenderung naik. Biasanya kita itu fit bisa tetap 12 unit, kadang sampai 18 unit. Tapi ini paling punya 2, masuk laku. Ini yang saya ceritakan tadi, ini indeksnya agak murah. Ini 16 juta dapat masih nego, tapi kilometer banyak, depend beberapa tempat, depend murah, ini paling 15.8 dikasih nanti, nego-nego aja sampai deal, DP 2-3 juta dapat. Kemudian ini NMAX 2020, ini kilometer 4.000 atau 5.000, kilometer 3.000. Ini 28.800. Ini dulu belinya udah mahal, udah 27 juta masih pajak kita kemarin, makanya agak mahal jualnya. Ya kalau kita ambil udah tinggi ya jualnya agak tinggi juga. DCB 2014, Adi Sukarjo, bulan 9 ini. Ini 12 jutaan, ban-ban masih bagus, kilometer 40.000 wajar, malah cenderung sedikit. Kalau spot kita jangan-jangan dapat kilometer banyak. Kalau matic ya kadang-kadang banyak. Ini Vixen Advent. Nah, Advent itu kan agak kecil lampunya. Terus bloknya ini warna teflon. Nah, kalau yang Lecting itu bloknya silver. Agak besar lampunya. Ini 2017, Advent itu keluar 2015, 16, 17. Ini kita jual di harga 15, 16 jutaan. DP mulai 2 juta. Dan itu udah kita review semua itu ya, sekupi udah kita review semua, 2018, 2020, 2021, ini 2020, ini 2017 udah kita review semua. Teman-teman bisa nonton di video-video sebelumnya. Ini nerang kabeh, kesel jan sampai ini udah. Kalau ada pertanyaan bisa terus di komentar, ada misal mau pengen direviewkan apa bisa terus di kolom komentar. Untuk harga detail tulis di like. Wis kesel ternyata capek ngomong jebule. Munggah bosku. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like, terus komentar. Sebentar saja lah, sebentar ada komentarnya aku seneng. Oke, terima kasih. Hari ini hari Selasa 20 Januari. Review dari kami. Terima kasih perhatiannya. Salam sehat selalu dan sukses selalu dari Aneka Jasa Motor Solo.